Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam setolabi, salam setolara, salam situng ate. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Barusan saya habis datang acara sahabat, itu didatangi oleh ataupun ditelepon oleh salah satu tetangga sahabat bahwa ayamnya katanya dimakan oleh musang. Jadi saya diminta untuk mencari si pelaku, siapa tahu bisa membantunya sahabat. Sehingga hari ini malam ini sahabat saya ingin ngajak salah satu teman karena saya nggak mungkin membawa unit, dikarenakan malas juga sih membawa unit. Mungkin saya akan ajak salah satu teman, entah siapa yang bisa diajak sahabat untuk mencari si pelaku itu. Oke, seperti apa keseruannya jurit malam ini, walaupun nanti mungkin hasil kemiranya tidak terlalu bagus sahabat, karena saya pun tidak akan membawa lampu, tapi mungkin dapat ya. Oke, lihat keseruannya seperti apa misteri yang akan kita dapatkan malam hari ini. Ayo kita berangkat yuk. Alhamdulillah sahabat, ternyata teman saya itu penikal kasarung yang akan ikut dengan uniknya Sub Garuda. Dia yang akan menembaknya sahabat sebentar lagi, karena saya itu nggak bawa unik sahabat hari ini. Tapi yang penting lah ada, mungkin saya hanya menjadi kameramen sahabat malam ini. Dan saat ini kita sudah tiba di lokasi yang katanya warga ada musang yang mengganggu. Kita akan cari coba ya. Yuk kita lanjut langsung ke sekitar sini sahabat. Jadi kalau hari ini sahabat videonya itu agak kurang bagus ya, maklumilah karena kameranya hanya menggunakan kamera kelas kentang sahabat. Jadi ya seperti itulah, videonya ya agak sedikit tidak terang lah. Penikar kasarung yang akan mencari mangsanya. Ini kegiatannya ini malam, kami diundang oleh tetangga sahabat, katanya di sini ini ada musang yang suka makan ayam, sehingga teman saya ini sahabat si pendekar kasarung ini siap-siap dengan bedilnya untuk mau mencari musang yang berkeliaran di sekitar kita sahabat, sekitar sini. Mungkin kita dapat sahabat, nanti kita akan hantam. Yuk kita cari yuk, jurit malam ini namanya. Kita lakukan pencarian. Mungkin saya jadi kameramen sekarang sahabat, karena saya tidak membawa senapan. Jadi teman saya ini yang mencari, mungkin ada di atas pohon. Mungkin ini beberapa pepohonan sahabat, kita cek pergerakannya. Mungkin ada nanti ini. Ish. Jadi saya sebagai kameramen sekarang sahabat, siapa tahu dapat. Jadi nggak mungkin. Sudah korbannya banyak sahabat, kata tetangga itu banyak korban yang sudah dimangsa ayamnya sahabat. Jadi kita akan coba mencarinya, siapa tahu dapat. Ya nanti untuk apa ya terserah nanti lah. Yang penting kita dapat dulu lah. Karena kalau malam itu sahabat untuk musang itu lebih mudah, karena dia biasanya diam dan aktif sahabat. Kalau siang hari kadang-kadang dia sembunyi, kalau malam hari dia keluar untuk mencari mangsa sahabat. Sepertinya ada gerak-gerak di sana bro. Sana sepertinya ada. Tuh. Kayaknya ada gerak-gerak di sana sahabat. Barusan. Coba kita akan dekati dulu
siapa tahu ada di sana sahabat. Oke, kita akan datangi di sana di atas pohon sana. Musang ini biasanya makan ayam sahabat. Itu musang di oleh teman saya ini akan di oleh pendekar sarung sahabat akan ditembak dulu ini. Kena sahabat. Jatuh ke bawah sahabat. Baik sahabat. Saya ini musangnya kita cek dulu sahabat, kayaknya dapat barusan musangnya itu. Terus kena ranjau. Oke. Oh, jatuh kemana itu musangnya sahabat? Kita penjelajahan jurit, ini namanya jurit malam sahabat. Mungkin di atas kerkaing begun lah. Pernah guluk begunan. Coba nengayan. Itu sahabat. Duh. Kayaknya agak sedikit sulit untuk diambil sahabat. So, musangnya coba. Teman saya untuk ngambil sahabat, karena agak ini si apa pendekar kesarung sahabat dia yang menembak sekarang. Sip. Besar sahabat, besar. Ini pemangsa ayam ini. Ini pemangsa ayam ini. Benar-benar pemangsa ayam. Sudah. Ini pemangsa ayam ini, sahabat. Sudah. Sip. Alhamdulillah sahabat, barusan kita dapat, kita akan pulang. Alhamdulillah. Ya, akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat sudah bisa kita atasi dengan uklik kelas sadis yang dimiliki oleh pendekar kasarung ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.